Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Dapur Risba, di mana memasak itu sangat menyenangkan. Dapur Risba hari ini mau masak kuah. Ini sayur paya muda ya teman-teman. Langsung aja ke bahan-bahannya. Pepaya muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian ini bumbu halusnya, cabai rawit, asam sunti, bawang merah, dan terasi. Ini asam sunti kering. Ini nanti dicuci, jadinya akan seperti ini. Kalau tidak ada yang kering, kalian boleh pakai yang masih hijau seperti ini. Nanti ini kalian rebus teman-teman ya. Lepas itu dihaluskan. Kemudian ada bahan tambahannya, ada belimbing ulu muda, cabai hijau, dan daun jeruk. Masukkan bumbu halus dan masukkan pepaya mudanya dan masukkan air secukupnya. Ini masak sampai mendidih ya. Setelah seperti ini, masukkan bahan tambahannya tadi ya. Masukkan garam dan kawan-kawannya dan lanjut dimasak sampai matang ya teman-teman. Nah ini dia udah jadi sayur kita. Ini enak banget teman-teman, kalian harus coba ya. Kalau video ini bermanfaat, like, komen, dan share ke media sosial kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.